Perlumbaan pusingan yang kedua bagi kejuaraan Capri AM Malaysia Petronas 2017 cabaran Honda Wave Alpha 10 pusingan lintas panjang 1.025 km 9 selekoh yang akan dilalui oleh kesemua pelumba lurus sepanjang 275 meter. Ini adalah lita kekal yang buat kali pertama digunakan untuk perlumbaan Capri ini dan bagi pelumba-pelumba muda dalam cabaran Honda Wave Alpha mereka akan turun untuk menimba satu pengalaman baru kerana ada dan antara mereka yang yang baru dalam dunia perlumbaan dan pertama mereka untuk beraksi di litar kekal bagi perlumbaan Capri kali ini. Kita saksikan kedudukan di petak perlumbaan perlumbaan di petak pertama antara Mas Raki Zafri kemudian Al-Fahid berada di petak yang kedua sementara Muhammad Akmal Johari nombor 8 ada di petak yang ketiga barisan utama perlumbaan pada hari ini yang kita berikan kuat bagi perlumbaan yang sedang sekarang ini. Sementara di petak yang keempat barisan yang kedua adalah Muhammad Aiman Afif Syaril. Kita akan lihat kedudukan grid perlumbaan perlumbaan nanti kesemua 19 perlumba yang berada di Lita pada kali ini. Lapan yang pertama, Muhammad Zaki Zafri berjaya menangi perlumbaan dengan Aiman Afif Syaril pada kedua. Dan El-Fahim di tempat yang ketiga. Satu pusingan promotion lap akan dilalui oleh kesemua perlumba sebelum mereka kembali pada kedudukan grid perlumbaan perlumbaan. Kita akan lihat kedudukan di grid perlumbaan perlumbaan. Petak pertama Muhammad Zaki Zamri, petak kedua Daniel El-Fahim, petak ketiga Muhammad Akmal Johari. Di petak yang keempat Muhammad Aiman Hafiz Syaril, petak kelima Muhammad Hazif Rosmaza, enam Haizil Azri Hadi. Di petak yang ketujuh Muhammad Afizat Supan, petak ke-8 Muhammad Haziq Rosmaza, 9 Darwin Lingam. Di petak yang ke-10 Muhammad Amir Rosi Amidi, 11 Muhammad Ahnif Nazmi Muhammad Nazim, 12 Syakir Shanim Muzaffar Shah. Petak ke-13 Muhammad Izzat Muhammad Radwan, 14 Niranjan Narayana Sami, 15 Imran Syamil Abdullah. Petak ke-16 Muhammad Hakim Muhammad Rahmat, 17 Amri Hisam Azman, 18 Muhammad Amirul Syakirin Muhammad Zakir. Petak ke-19 Muhammad Azril Azmi. 16 pelumba yang berada di lita bagi memulakan perlumbaan pada kali ini. Lita yang agak teknikal untuk perlumba baru ini. Ada pelbagai cabaran yang akan dilalui oleh barisan perlumba terutama di selekoh pertama dan dua selekoh yang akan menguji kemampuan mereka selekoh S dan satu selekoh yang akan menguji kemampuan perlumba muda ini. 19 pelumba bersedia kali ini untuk perlumbaan pusingan yang kedua bagi kejuaraan cabaran Honda Wave Alpha 2017. Mereka bersedia sekarang dan bermula di hadapan nombor 2, 17 dan nombor 8. Akmal berada tenggelam sedikit di belakang dengan Zaki Zamri. Zaki Zamri, oh ada 2 pelumba, 3 pelumba terjatuh di belakang. Ada 3 atau 4 pelumba yang terjatuh di bahagian belakang. 15, 16, 4 dan 18. Yang terjatuh di belakang tapi mereka berkenaan baik dan mereka meneruskan kembali perlumbaan. Akmal Johari cuba untuk mengejar kembali selepas kehilangan kedudukan. Sementara di hadapan nombor 17, Muhammad Zaki Zamri masih lagi mentahli perlumbaan. Perlumba yang menangi perlumbaan yang pertama di Temeloh. Dan di belakangnya perlumba dua adalah Daniel El-Fahim. Dua perlumba yang berada di petak pertama dan kedua. Di belakang tempat yang ketiga, nombor 9 adalah Muhammad Amir Rosi Amidi. Amir Rosi bermula dari petak yang ke-10 di tempat yang ketiga sekarang. Tapi rapat di belakangnya. Dua pelumba, nombor 8 adalah Akmal Johari dan nombor 7 adalah Muhammad Afizat Supaan. Dan oh ada masalah dengan nombor 2, Daniel El-Fahim kerana dia agak kecewa. Dan jump start untuk nombor 2. Pelumba yang berada di hadapan tadi jump start dan sekarang 17. Di tempat yang pertama, 9. Tempat yang kedua, 7. Tempat yang ketiga, 17. Zaki Zamri, 9. Tempat yang kedua adalah Amir Rosi. Di tempat yang kedua, sementara 7. Abizat Supan, tempat yang ketiga. Tempat yang keempat adalah Muhammad Akmal Johari untuk memburu 3 kedudukan teratas di atas podium nanti. Dan Akmal juga masuk dari bagian dalam. Akmal Johari dari bagian dalam agak berani tindakan berjaya untuk masuk merampaskan tempat yang ketiga sekarang ini. Akmal tempat yang ketiga dan cuba untuk mengejar di hadapannya perlumba nombor 9 Wan Amir Rosi Amini. Ini tahun kedua bagi Akmal untuk dia cuba berada memburu kejuaraan bagi cabaran Honda Wave Alpha di
tempat yang ketiga, tapi masih lagi belum selamat. Dia diikuti rapat oleh Muhammad Afizat Supan di tempat yang keempat sekarang ini. Cuma ada gap sedikit, ada ruang di antara jarak di antara Zaki dan Amir sekarang. Zaki di tempat yang pertama, tempat yang kedua Amir, ada jarak sedikit dan kita lihat bagaimana Afizat cuba untuk masuk dari bahagian dalam Akmal Johari untuk merapatkan tempat yang ketiga. Rapat 40 ini di hadapan 1, 2, 3 dan 4. Jarak sebelum ini 1.2 saat, tapi semakin hampir Akmal dari bahagian dalam cuba masuk untuk meminta tempat yang kedua. Akmal naik tempat yang kedua sekarang ini. Akmal di tempat yang kedua mengejar Zaki Zamri sekarang pula. Wow, dari bahagian dalam Akmal memberikan ruang sedikit, membuka ruang kepada Amir. Amir masuk untuk melepas kembali kedudukannya. Semakin sakit perlumbaan. Kita baru di pusingan yang ketiga telah dihabiskan. Mereka di pusingan yang keempat sekarang ini. Tadi kita lihat bagaimana Akmal telah berjaya naik tempat yang kedua, tapi dia tersilap sedikit di selekor menyebabkan dari dalam Amir Rosi berjaya merapas kembali kedudukannya di tempat yang kedua sekarang. Sekarang ini ketika cuba untuk masuk adalah Amir yang cuba untuk merapas kedudukan di tempat yang ketiga ini. Tempat yang ketiga sekarang. 1, 2, 3, 17, 9, 8 dan 7. Tempat nombor 7. Tempat yang keempat adalah nombor 7. Tempat Afizat. Afizat Faan. Ada sekarang kedudukan kosong. Tempat kosong saja. Jadi 1, 2, 3, 4, 8. Kedua teratas masih lagi bersaing hebat di perebutan tempat yang pertama di antara empat orang berlumba. Semakin rapat kedudukan mereka, sengit kedudukan. Tadi bagaimana Zaki ada ruang sedikit, dia agak lega di hadapan dalam lebih kurang 1.5 saat. Tapi sekarang ini kedudukan itu semakin rapat, semakin rapat di antara empat berlumba sekarang. Afizat dan juga Akmal saing. Afizat masuk bagian dalam untuk merampas kedudukan dari Akmal Johari. Akmal turun tempat yang keempat, tiga. Amala kembali untuk merapat kedudukan tempat yang ketiga sekarang ini. Ini selekoh yang mana dia berjaya untuk buat slingshot untuk masuk sekarang tempat yang ketiga sekarang. Akmal di tempat yang ketiga, tapi masih lagi belum tamat persaingan. Empat perlumba ini sering bertukar kedudukan di setiap pusingan perlumba. Di hadapan masih lagi nombor 17, Zaki Zamri. Zaki Zamri selesa sedikit sahaja di hadapan kerana perbezaannya adalah 0.6 saat sahaja. Dia masih lagi mendahului perlumbaan, masih lagi berada di hadapan. Tapi tiga perlumbaan di belakang yang semakin rapat sentiasa mengikuti rapat Zaki. Zaki hanya dapat untuk berada dalam 0.5 saat di hadapan. Sementara dua perlumbaan di belakang, 8 dan 7, di antara Afizat dan Akmal. Afizat sekali lagi berjaya merampas kedudukan di tempat yang ketiga ini untuk kedudukan terakhir di atas podium nanti. Di antara Akmal dan Afizat. Akmal tadi telah pun sampai tempat yang kedua, tapi turun tempat yang keempat sekarang ini. Antara Afizat berada di belakang Amir Rosi. Amir Rosi juga berupaya kedudukan dan persaingan ini mungkin berikan sedikit kelegaan kepada Zaki Zamri. Zaki kita perlu untuk memastikan kelajuan yang konsisten untuk dia berada di hadapan. Dari bahagian dalam cuba masuk tadi. Dan sekali lagi Akmal cuba untuk masuk dari pusingan yang ke-7 sekarang ini. Di pusingan yang ke-7, 4 perlumba ini yang kita berikan tumpuan. Jarak di antara mereka 0.6 saat sahaja berada di hadapan. Tapi telah pun semakin kurang jarak ini antara Akmal Johari di tempat yang terakhir dalam kumpulan ini. Cuba bekerja 3 perlumba di hadapannya, kelompok di hadapan. Mereka perlu hati-hati sedikit kerana persaingan ini akan boleh menyebabkan mereka bukan kesilapan yang kemungkinan nanti. Afizat dari bahagian dalam cuba masuk, tapi ditutup oleh Amir Rosi sekarang. Amir Rosi dan Afizat dia bersaing di tempat yang kedua, tempat yang ketiga. Masuk di pusingan yang ke-8 kerana mereka akan menamatkan pusingan yang ke-7 sekarang ini. Dengan 42 di hadapan yang kita sedang berikan tumpuan. 0.4 saat saja antara Amir dan Zaki. 1 dan 2. Sekarang semakin rapat di belakang Afizat dan Akmal Johari. Akmal ketinggalan sedikit di tempat yang keempat. Di belakang Akmal mulai sampai antara Muhammad Hazim Rosmasa tempat yang keempat. Empat perlumba ini sekarang bersaing rapat. Kita lihat bagaimana Amir Rosi cuba untuk mencari momentum, untuk mencari kelajuan bagi memintas Zaki Zamri. Kita sampai di selekor. Lita ini tidak memiliki
kalau lurusnya agak panjang untuk mendapatkan momentum, jadi mereka perlu gunakan skill ketika di slack-off sebaik mungkin untuk mencuri masa dan juga kita boleh dapat tempat kedua. Bersaing untuk tempat yang pertama sekarang Amir dan Hafizan. Hafizan cuba masuk dari bagian luar, bagian dalam. Kita lihat telah pun sampai Hazif Rosmaza juga telah pun sampai dalam kelompok ini. Ada 5 pelumba sekarang. 5 pelumba yang bersaing untuk perkan 1, 2, 3, 4 dan 5. Masih lagi di hadapan Muhammad Zaki Zamri pertahankan kedudukan. Dia masih kekal di sepanjang pelumba ini. Dia di tempat yang pertama. Cuma dia tidak dapat lari jauh untuk memastikan dia berada di hadapan. Kedudukan yang masih lagi belum selamat bagi Muhammad Zaki Zamri. Belakang juga sedang bersaing rapat antara Ahmad Kohari dan Azim Rosmaza. Sementara Hafizan Subhan sekali lagi cuba untuk meminta Amir Rossi. Amir mempertahankan laluan perubahan dengan baik antara Amir dan Hafizan sekarang ini. Amir dan Hafizan ini adalah pertandingan terakhir. Kita Hazim Rosmaza juga telah melepasi Ahmad Johari sekarang ini. Ahmad ketinggalan tempat yang kelima. Terlambat seorang pelumba, kesilapan yang dilakukan oleh seorang pelumba tadi itu adalah Hafizan Supaan. Dan ini memberikan kelebihan kepada Hazim dan Akmal untuk naik ke hadapan sekarang ini. Hazim di tempat yang ketiga sekarang. Akmal memberikan tekanan. Akmal memberikan tekanan di belakang Hazim sekarang ini untuk kedudukan terakhir atas podium. 1 dan 2. Zaki dan Amir ada jarak sedikit. Kita lihat Zaki, Amir tempat yang kedua. Di belakang tempat yang ketiga dan tempat yang keempat. Di antara Hazim dan Akmal Johari. 2 pusingan lagi akan tamat sekarang ini dengan di hadapan. Amir cuba masuk. Ini adalah peluang yang terakhir. Sekon terakhir untuk kesemua pelumba. Naik Akmal ketinggalan sedikit tempat yang keempat. Itu tamat perlumbaan. Zaki Zamri berjaya di tempat yang pertama. Dengan Amir di tempat yang kedua. Hazim Rosmaza ketiga. Akmal Johari dia ketinggalan sedikit di tempat yang keempat. Terlepas peluang untuk menaiki podium pada hari ini dengan Muhammad Hafizan Subhan tempat yang kelima. Agak kecewa selepas kesilapan yang dilakukan tadi. Dan Aiman Hafiz Jaril tempat ke-6, 7 Darwin Lingam, 8 Imran Syamil, 9 Syakir Salim, 10 Hanif Nazmi Nazim. Kita akan lihat nanti keputusan rasmi bagi perlumbaan. Kameran Monafif Alfa dengan Muhammad Zaki Zamri memenangi perlumbaan buat kali yang kedua berturut-turut. Pusingan pertama dan pusingan yang kedua. Perubahan bagi cabaran Nabif Alfa, pusingan yang kedua jadi tertangkap Johor. Muhammad Zaki Zamri tempat yang pertama, tempat yang kedua Amir Rossi Amidi dengan Muhammad Hazim Rosmaza. Cemerlang hari ini mengejar dari belakang naik tempat yang ketiga. Muhammad Akmal Johari tempat yang keempat. Membaiki sikit kedudukan pertama tempat yang kelima di Cemerloh. Tempat yang kelima Muhammad Hafizan Supan, 6 Aiman Hafiz Caril, 7 Dawid Lingam, 8 Imran Syamil, 9 Syafiq Salim, 10 Hanif Nazmi Nazim, 11 Amri Isam Azman, 12 Amirul Syakirin Zaki, 13 Muhammad Azril Azmi, 14 Hakim Muhammad Rahmat, 15 Jenner El Fahim, diikuti dengan Izzat Radwan, 14-16, 17 Hakim Rosmaza, 18 Miranjan, 19 Aidil Azri Hadi. Kunci Honda Sendaya Berhad, tepukan anda untuk Encik Zulhimi Ahmad. Dia akan sampaikan oleh pengurus bahagian motorsports Ponsi Honda Sendaya Berhad Zulhelmi Ahmad kepada pelumba di tempat yang ketiga. Hazim Rosmaza bermula di petak yang kelima dalam perlumbaan ini. Nama perlumbaan tempat yang ketiga. Tempat yang kedua bermula dari petak yang ke-10. Satu kejayaan buat Muhammad Amir Rossi Amidi. Dari belakang dia mengejar
satu demi satu dan akhirnya berada di hadapan tempat yang kedua dan pemenang buat kali yang kedua bagi musim 2017. Muhammad Zaki Zamri di tempat yang pertama. 25 mata lagi yang diraih oleh Zaki untuk menjadikan 50 kesemuanya. Dan untuk dua pusingan berturut-turut dia menangi perlumbaan. Dia podium bagi cabaran Honda Wave Alpha, Muhammad Zaki Zamri, Amir Rossi Amidi, Muhammad Hazim Rosmaza. Pengurus Motorsports Bunci Honda Samirian Berhad. Jadi selepas ini final yang juga akan berlangsung. Kita akan lihat kedudukan keseluruhan selepas tamat dua pusingan perlumbaan. Di atas sekali sudah pasti Muhammad Zaki Zamri dengan 50 mata selepas memenangi dua perlumbaan berturut-turut, dua perlumbaan yang pertama untuk musim ini. Zaki Zamri dengan 50 mata, Aiman Hafiz Syarif dengan 50 mata, Amir Rossi Hamidi tempat yang ketiga dengan 25 mata, Muhammad Azim Rosmazal tempat yang keempat 25, Akmal Johari tempat yang kelima 24, Hafizat Supan tempat yang keenam 21 mata, Daniel Fahir tempat yang ketujuh 11 mata, Haidir Al-Hadi 8, 9, Hanif Nazmi Syakir Sani sampai ke di awal perjalanan ini. Kedua kita mata yang agak rapat, masih lagi rapat walaupun orang pun buat lapan dia dalam kembali dan berikan diri jalan naik dari jauh dan naik ke lumba panjang